ketua panitia bahwa acara malam ini batal, dibatalkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih kemana? Begitu. Saya minta bantuan kerjasama yang baik supaya daerah kita ini aman juga. Betul kan? Jadi perlu juga kami sampaikan, karena kami datang ke sini karena adanya informasi yang pertama. Yang kedua, kita perlu mengetahui bersama bahwa acara kontes busana, busana ya ulang tahun, tapi ada kontes warianya juga ya kan, kontes warianya batalkan semua ya. Nah, perlu kita ketahui, kata LGBT itu waduh. Dan itu komitmen kami di Gerakan Muslim, beberapa ormas Islam untuk menghalau aksi seperti itu. Oke, bos, saya ucapkan terima kasih. Kita sudah bangun komunikasi yang baik. Siap. Bahwa acara pada malam hari ini ulang tahun pun dibatalkan. Oke, ini saya sudah bangun komunikasi. Semoga juga dari keluarga. Jadi kita sama-sama bubar dengan aman dan terkendali. Bagus, begini juga kan? Tapi nggak kandang. Keluar di situ sampai ke ramai warganya. Oh ya. Sampai kan? Ya, sudah pulang. Sampaikan dulu ke panitia aja langsung sampaikan ya. Kantor perindahan siapa? Kantor perindahan ini kapolnya. Oh, kapolnya sudah sampaikan. Ya, sampaikan nih enggak apa-apa Waria. Mana Warianya semua kan? Masih kan. Ya, saya suruh bukan saya. Saya pemantau. Mana? Sampaikan panitia saja. Sampaikan Waria. Oke, untuk teman-teman sekalian, acara ini kita batalkan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi ketua panitia sudah membatalkan mengingat tidak situasi nggak kondusif. Jadi sama-sama kita menjaga keamanan wilayah saya di Polsek Makassar. Jadi kita sama-sama senang. Tidak ada yang belum bandar ataupun apa yang terjadinya. Oke, bos, makasih. Oke, okay. Ini batal sih Pak, ini batal. Oke, okay. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Ketua panitia. Ya, baiklah saudaraku, tadi inilah informasi yang ada di Makassar terkait adanya rencana waria, kontes waria ya, dan kemudian ada ulang tahun di situ kah. Jadi di sini aparat bersama dengan ormas-ormas Islam Kota Makassar yang tergabung dalam aliansi penjaga akidah ya, memubarkan acara ini yang berkode ulang tahun pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah pada malam hari. Nah, ini juga kenapa harus ada kontes-kontes waria begitu ya. Seharusnya ya kegiatan yang biasanya setiap hari, kegiatan yang biasa dilakukan aja setiap hari. Kalau buat kontes-kontes begini kan, ini kan tidak mantap dilihat di mayoritas muslim di Indonesia ini ya. Ya kan? Karena di dalam agama Islam itu tidak ada yang begini-begini masalah waria itu kawan. Yang ada laki-laki perempuan. Nah begitu. Kalaupun ada dalam riwayat salah seorang nabi di mana waktu itu ada apa ya? Homo atau apa ya? Itu diajab oleh Allah Subhanahu wa taala di zamannya nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Nah itu. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.